Oke bos, sekarang saya Iqbal Billy ketemu lagi di vlog yang ke-53. Saya mau mancing, habis dari cacing sama Wayu, saya pakai umpannya cacing, terus ada umpan siam, terus sama usus. Saya di sini sama Marco bos. Dan juga ada Mbak ini, ada Mbak itu. Mbak itu mancing Mbak. Dan bos, oke. Korek mana? Marco, apa kabar? Kita udah sampai di mana ini? Sampai di mana nih? Di mana kita? Kok kan nanya lagi sama? Di Muara namanya. Di Muara. Bagaimana kondisi air? Lagi kayak susu bos. Coklat. Udah ngopi belum? Belum. Kita ada kopi nggak? Ada dong. Mana kopi kita? Iya, Marco, inilah. Sebelum saya mancing, ya. Saya minum susu dulu bos. Itu kopi bos. Iya, kopi susu bos. Bacanya apa? Calon Papa Gaul ya. Ke-1 versi on the spot. Kita akan lihatkan dulu Marco kondisi air, dan airnya seperti ini. Airnya tidak naik bos, cuman ya, agak keruh. Gara-gara apa? Ini pertemuan apa, Adam dan Hawa ya. Marco angkat ketek. Gimana, semoga kita dapat ya. Alright dong. Oke bos, kita mulai. Sekarang lokasi kita ada di Muara di sini karena pertemuan air gini. Kita lokasinya ada di Blilas, di Sungai Batang Cenaku. Dan saya juga pernah beberapa kali strike juga di jembatan sana yang saya bilang jembatan Kunti. Waktu itu ada di vlog sebelumnya, saya dapat baung lumayan besar. Dan semoga hari ini setelah lama kita nggak turun ke Batang Cenaku. Alright. Dan di sini banyak agas bos. Kasih ini dulu bos. Trek bos, tapi ikan. Nah itu dia si Wayu udah strike yang kedua bos. Susah banget bos. Aduh, rezeki saya jelek banget bulan ini. Padahal ini udah September, udah bukan Agustus lagi. Weh, dia strike udang. Batang Cenaku dia strike udang. Udang apa pak? Udang berak? Beras. Aduh bos, udah 2 minggu boncos. Ya Allah, apa kegerangan? Dimana dosa saya? Capek bos. Ngarep-ngarep ikan monster terus, biar si bos terhibur. Tapi ya begini keadaannya bos, yang namanya mancing ya kayak gini. Ininya mancing, kalau emang mau cari ikan di pasar
20.000 dapat 1 kilo bos. Nah di pancing ini kita ngelatih kesabaran, juga kita menikmati pemandangan alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah filosofi mancing mungkin ya. Karena yang saya tahu di mancing itu skillnya cuma ada 3. Yang pertama masang takael selama ngerakit ini pancing. Yang kedua ngelempar sama nggulung naikin ikan. Itu doang sih bos. Tapi kalau dapet ikan yang gede atau yang kecil itu yang ngatur udah ada. Kita gak bisa milih-milih bos. Walaupun orang baru mancing pun kalau emang rezekinya mau pasti dapat yang besar. Semoga aja bos habis ini bos kita dapat bos. Sesudah saya kuliah 7 menit ini. Tadi strike si pertama, terus si Wahyu tadi udah strike juga ikan putian gitu anaknya yang kecil. Strike 2 sama satu udang. Udang beras, bos. Saya cuma yang satu itu aja padahal ini udah mata nomor 2 loh. Terus yang dipancing yang putih saya pakai mata nomor 14. Yang di kuning saya pakai nomor 12. Tapi tetap aja yang enggak kena. Usus tadi udah dicoba sama Wahyu, saya enggak pakai usus. Saya pakai umpan siam kucur di pancing yang warna putih. Terus di sini cacing sama yang ini, bos. Oke, bos, kita udah di belakang pipa gas. Dan karena kita boncos di mana-mana, kita sini aja. Semoga kita tara! Ikan bawang monci namo go. De bakpo de bodeko bono de. Kalau enggak bawang pisang, bawang tikus. Saya strike bos sama tadi kayak punya Bang Iqbal. Mainlah ukurannya dari yang tadi. Tadi gua kalah ya. Kalah dong. Hai bos, saya sama Marco. Marco. Saya kayaknya sampai sini aja. Dan yang kita dapat cuma ikan-ikan tadi. Kita udah sampai malam, ini udah sampai isya bos. Kita ada di pabrik gas, Belilas. Oke, kayaknya kita cuman sampai sini aja. Rezeki nggak bisa dipaksain bos dan juga nggak bisa ditolak. Kami pamit, makasih yang udah mampir. Jangan lupa subscribe-nya, mudah-mudahan di mancing-mancing selanjutnya kita bakalan dapet ikan. Ya Marco? Oke. Alright, kami pamit dan bye. Jaga kesehatan.